Hai, selamat datang ke Tukul TV. Ini ialah segmen tips di Tukul. Dalam video ni saya nak bercerita tentang rahsia pita ukur. Sebenarnya bukan rahsia, tapi fungsi yang ramai orang tak tahu tentang pita ukur. Contohnya, nak tahu? Jangan ke mana-mana. Saya akan ceritakan selepas ini. Sebelum tu saya nak beritahu ya, video ni saya akan buat dua bahagian. Bahagian pertama mengenai cangkuk pita ukur dan juga badan pita ukur tu sendiri. Dan bahagian kedua saya akan ceritakan tentang tanda-tanda dan simbol yang ada pada pita ukur. Okay, jadi kita pergi pada bahagian pertama, cangkuk, apa fungsi cangkuk tu dan tips-tips yang banyak orang tak tahu tentang fungsi cangkuk ni. Okey, yang pertama, bila kita tarik pita ukur ni, dia punya cangkuk tu, kita boleh nampak dia boleh digerakkan ke depan, ke belakang sedikit. Dia panggil true zero hook. Maksudnya, kita punya pita ukur ni, kita boleh gunakan cangkuk tu untuk ukuran dari bahagian dalam cangkuk atau bahagian luar cangkuk. Jadi, janganlah pula cakap pita ukur tu rosak ya. Okay, sekarang saya nak tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan mengukur dari luar cangkuk atau dari dalam cangkuk. Okay, sekarang ni, ayat ini dari luar cangkuk. Kita ukur macam ni. Kalau dari dalam, kita guna bahagian dalam dia. Macam ni. Okay, faham? Jelas? Alright, kita pergi ke yang rahsia yang kedua. Okey, sebenarnya bukan rahsia tetapi fungsi yang orang tak tahu. Okey, nampak tak? Pada hujung cangkuk ni ada lubang. Okey, lubang ni macam tukang perabot, dia orang jarang guna, tapi biasanya tukang kayu, tukang rumah dia orang banyak guna lubang ni. Macam ni cara dia guna. Okay, kita paku. Kemudian tarik. Masukkan kat paku tu, lubang tu, tarik. Tanda macam tu. Fungsi yang ini pula saya rasa ramai yang tak perasan. Okey, kebanyakan pita ukur, cangkuk dia tu ada sebelah je, bahagian bawah je. Tetapi ada juga pita ukur, cangkuk dia tu ada bahagian bawah dan bahagian atas. Contohnya macam ni, pita ukur ni, standy ni yang kali hitam ni, dia ada atas dan bawah. Okey, jadi kalau kita guna yang biasa ni, kita perlu ukur dari bahagian bawah. Jadi bila kita tarik je pita tu, kita tak dapat bacaan dia. Tapi kalau kita ada cangkuk yang bahagian atas, kita tarik, kita boleh dapat bacaan. Macam ni. Nampak tak? Itulah dia fungsi yang banyak orang tak tahu tentang cangkuk yang ada kat pita ukur ni. Sekarang saya nak tunjukkan dekat belakang pita ukur ni, kita boleh nampak ada tulisan. Yang bahagian atas tu tak kisahlah apa dia tulis tu. Yang penting kita tengok yang bahagian yang bawah ni. Dia tulis campur 3 inches. Plus 3 inches. Maksud dia, jarak hujung ke hujung ni, daripada tempat kita tarik pita tu sampai ke belakang badan pita ukur ni, jarak dia 3 inci. Okey, apa guna dia benda ni? Okey, biasanya dia kita guna fungsi yang campur 3 inci ni untuk objek yang kita tak boleh nak gerakkan. Kalau objek tu kita boleh gerak, contoh macam meja ni, kita nak ukur daripada sini ke sini. Okey, kalau kita boleh gerak, kita alih meja ni, lepas tu kita ukur. Jadi kita boleh dapat. Tapi kalau kita tak boleh gerakkan meja ni, objek ni tak boleh gerak, kita kena ukur macam ni.
Lepas tu kita kena bengkokkan pula pita tu. Kan leceh. Kita nak kena agak berapa tu. Tapi dengan adanya fungsi yang ini, yang fungsi yang ada ramai yang tak tahu ni, kita tarik pita ukur sampai kat bahagian yang kita nak tu, kemudian kita lock. Lepas tu kita baca. Kita dapat 7 inci 5 hun. Okey, 7 inci 5 hun tambah dengan 3 inci yang pada jarak jarak dekat badan pita ukur tu pula. Kita dapat 10 inci 5 hun. Itu dia cara, itu rahsia yang patut kita tahu ataupun fungsi yang patut kita guna. Cara betul mengukurlah untuk objek yang tak boleh digerakkan. Okey, habis bahagian pertama. Lepas ni, bahagian kedua saya akan ceritakan simbol warna yang ada pada pita ukur. Apa rahsia dia? Jadi jangan lupa subscribe untuk sambungan bahagian kedua.